Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara menambah subscriber dengan cepat, khususnya bagi youtuber pemula seperti saya dan teman-teman yang subscribernya masih di bawah 1000 subscriber. Insyaallah dengan cara ini teman-teman pasti berhasil, cepat atau lambat teman-teman pasti berhasil. Dan ini pun tidak menggunakan aplikasi-aplikasi apa teman-teman, ini real. Tapi dengan cara ini teman-teman harus jujur dan sedikit mengorbankan paket datanya. Oke, gimana caranya? Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe dulu dan klik ikon notifikasi loncengnya agar nantinya teman-teman tahu kalau saya update video terbaru. Oke, langsung saja teman-teman ikuti video ini, jangan sampai di skip. Langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi YouTube-nya. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu teman-teman klik di pencarian. Setelah itu teman-teman klik cara menambah subscriber. Oke. Nah, setelah itu teman-teman cari video-video yang terbaru atau yang baru diupload. Ini 2 bulan 6 bulan berarti yang paling atas ini 2 bulan teman-teman diklik. Ini jangan diputar dulu videonya. Nah, di video ini orang-orang membutuhkan subscriber teman-teman. Jadi orang-orang membutuhkan subscriber kita dan kita pun membutuhkan subscriber mereka. Gimana caranya agar mereka mensubscribe channel kita? Oke teman-teman, langsung saja cari komentar yang paling baru. Ini komentarnya pada membutuhkan subscriber semua teman-teman. Cari komentarnya yang terbaru. Nah ini teman-teman, ini yang satu hari. Langsung saja teman-teman klik gambar orangnya ini. Setelah itu teman-teman bisa langsung di subscribe. Tapi teman-teman korbankan nonton videonya, jangan asal subscribe teman-teman, harus kejujuran. Oke, setelah itu tonton videonya beberapa menit lah, minimal 1 menit atau lebih nggak apa-apa kalau suka dengan videonya. Oke, setelah itu teman-teman jangan asal komentar, teman-teman harus komentar sesuai isi videonya, jangan asal komentar teman-teman. Oke, saya contohkan dulu, ntar saya berhenti, saya contohkan dulu baru suaranya kak, saya tertarik dengan suaranya, tertarik dengan. Jadi teman-teman harus sesuai isi videonya ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman kasih kata-kata apa aja, tapi jangan teman-teman kasih tulisan sub atau like atau apalah yang mengandung subscriber. Teman-teman kasih kata-kata, bentar saya contohkan dulu ya, merah jadi abu-abu kak, sampai komplit. Kurang lebih seperti itu teman-teman, merah jadi abu-abu sampai komplit, ditunggu komplitnya ataupun terserah teman-teman, tapi jangan kasih komentar sub ya teman-teman. Setelah itu teman-teman jangan dikirim dulu, copy dulu teman-teman, copy dulu agar nanti teman-teman nggak usah nulis lagi. Setelah itu salin baru teman-teman kirim. Ini kemungkinan besar pasti ngerespon teman-teman, soalnya channel ini juga membutuhkan subscriber. Ini aja subscribernya masih 86, pasti ini membutuhkan subscriber. Tapi ingat teman-teman, yang subscribernya di atas 1000 ataupun 3000 teman-teman mending nggak usah minta di sub ya teman-teman, cari yang subscribernya di bawah 1000, pasti mereka langsung respon. Oke, saya contohkan lagi, di subscribe. Setelah itu tonton videonya.
Jika teman-teman suka dengan videonya, tonton sampai selesai pun juga nggak apa-apa teman-teman. Setelah itu kasih kata-kata sesuai isi videonya. Cara setting jaringan. Berarti di sini sangat bermanfaat kak tutorialnya, seperti itu ya. Tahu kan lah, sangat bermanfaat kan tutorialnya. Nah setelah itu yang tadinya kita copy tempelkan di sini. Jadi teman-teman nggak perlu nulis-nulis, nggak capek-capek, baru kita kirim. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, harus berulang-ulang. Pasti mereka ngerespon semua teman-teman. Jangan lupa cari yang subscribernya di bawah 1000, dia pasti cepet ngeresponnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya doakan semoga secepatnya 1000 subscriber. Oke, selamat mencoba.